Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama nafah fi ulumi fi darini anis. Qala Allah ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata an Musa al-ghadabu akhazal alwaha wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Walamma sakata, dan tatkala diam, sakana reda, tenang, an Musa daripada Nabi Musa, al-ghadabu oleh marahnya. Jadi tatkala marah Nabi Musa mulai tenang. Kemarin kan sudah kita kaji bahwasannya Nabi Musa itu marah, marahnya karena Allah. Jadi marah itu boleh, tapi yang karena Allah. Nabi pun pernah berkata keras. Dikisahkan dalam Sahih Bukhari, Nabi berkata keras, wa'inul lil aqab. Keras Nabi ngomongnya ketika itu. Kata Nabi, celaka buat orangnya, tumitnya, maksudnya yang lagi uduk tumitnya enggak bersih. Nabi berkata keras. Jadi boleh marah karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, boleh. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Yang enggak boleh itu marah karena nafsu, itu enggak boleh. Ya. Nabi Musa marah kenapa? Marah sama saudaranya Harun. Ya, marah. Kenapa? Karena ketika dipimpin, padahal sudah dititip, sudah pesan-pesan Nabi Musa kepada Harun. Sudah pesan banget. Ya. Padahal udah pesen banget, jangan sampai melakukan ini itu udah pesen banget. Tapi terjadi juga. Apa yang terjadi? Kaumnya nyembah anak sapi yang dicetak oleh Musa Samiri dari emas, yang emasnya boleh minjem, minjemnya dibohong-bohongin apa, minjem dibilang alasan buat nikah, nggak tahu dicetak tuh emas dibuat ya, patung anak sapi oleh Musa Samiri ya. Kemudian sapinya ditaruhin bekas tanah telapak kaki kuda malaikat Jibril ditaruhin ke mulutnya, bekasan tanah pijakan telapak kaki kuda malaikat Jibril. Nah, ditaruhin bekasan itu, hidup batu
hidup dan bersuara, tapi nggak bisa ngomong, bersuara dan bergerak. Mungkin karena ini takjub, jadi disembah tuh anak sapi, ya, disembah oleh kaumnya Nabi Musa, disembah. Nabi Musa marah banget di situ. Walaupun nanti kemudian ya, Nabi Musa minta ampun kepada Allah, marahnya kepada kaumnya. Inilah yang namanya marah karena Allah bisa dapat mengontrol diri. Karena marahnya karena Allah. Jadi orang kalau marahnya karena Allah itu bisa mengontrol diri. Dia marah bukan langsung. Marah karena sayang sama kaumnya, sama saudaranya. Kan marah banget. Kemarin ceritain sampai Nabi Musa pegang jenggot saudaranya, pakai tangan kirinya, pegang rambut kepalanya, pakai tangan kanannya. Gimana? Marah banget, gergetan. Ngapa bisa begini? Bahasa kita mah begitu. Nah, kemudian reda tuh. Marahnya Nabi Musa reda. Sampai-sampai Nabi Musa saking marahnya, Pak, lembaran-lembaran atau lempengan-lempengan kitab Taurat beliau lemparin sehingga pecah. Ya. Sehingga pecah saking marahnya itu. Nah, kemudian setelah reda, akhazal alwah. Nabi Musa mengambil lempengan-lempengan kitab Taurat itu, alati alqaha, yang pernah, yang telah ia lemparkan itu, diambil lagi. Wa fi nuskhatiha, dan pada naskahnya, ayma nusikha fiha, artinya sesuatu yang telah ditulis di dalam Taurat itu, kutiba, ditulis hudan, ada petunjuk. Jadi di dalam kitab Taurat terdapat petunjuk minat dolalati, daripada kesesatan. Warahmatun, dan ada kasih sayang di dalam kitab Taurat. Lilladzina hum li rabbihim yarhabun, kepada orang-orang yang mereka itu, lilladzina, kepada orang-orang yang mereka, li rabbihim, kepada Tuhan mereka, yarhabun, takut. Jadi ada kasih sayang kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi Allah sayang sama orang yang takut. Ya, sayang. Enggak mau berbuat maksiat, kenapa? Takut sama Allah. Ada maksiat, enggak. Kenapa? Kenapa kamu enggak mau berbuat maksiat? Saya takut sama Allah. Anak orang temannya ajakin zina, enggak. Emang kenapa? Takut sama Allah. Temannya ajakin dekat-dekat sama zina, ayo, ayo ikut ya. Enggak. Emang kenapa? Takut sama Allah. Temannya ajakin dugem, ayo kita dugemnya sekali-sekali, diam-diam aja, enggak ada yang tahu. Enggak. Kenapa? Takut sama Allah. Ayo kita mencuri ya. Enggak. Emang kenapa? Takut sama Allah. Mau ada cowok ganteng, ayo kita godain ya. Enggak, takut sama Allah. Ini ada cewek cantik, yuk kita godain ya. Enggak, takut sama Allah. Yuk kita korupsi ya. Enggak, takut sama Allah. Yuk kita ambil duit nih, enggak ada orangnya, kita ambil barang-barang, enggak, takut sama Allah. Ini orang yang model kayak begini, Allah sayang. Dan insya Allah, Allah akan berikan dia kedudukan mulia.
Kayak kita ada orang, anak buah kita, anak murid kita, orangnya patuh banget sama kita, takut banget melanggar aturan kita. Udah begitu orangnya cerdas lagi. Boleh jadi mungkin nggak kita berikan dia kedudukan yang mulia, saking kita percayanya. Sangat besar kemungkinan. Tapi kalau ada orang umpama ngelawan mulu sama kita, umpama ya, ngelawan mulu dia dan nggak mau minta maaf, ngelawan mulu, maksiat mulu. Ya, maksiat mulu, aturan-aturan kita ya dia lawan. Dia rusak dan nggak mau minta maaf. Terus begitu, kira-kira kita angkat nggak dia? Kecuali dia minta maaf dan nggak akan ngulangi lagi, nah itu dia bertobat. Allah begitu. Allah begitu. Jadi kita biar takut sama Allah. Nah, kalau kita udah berbuat maksiat, kita tobat. Kalau kita bertobat, Allah Maha Pemaaf. At-taibu minadzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Ini kalau kita pengen disayang sama Allah, takutlah kita sama Allah. Ya khawfuna, mereka takut kepada Allah. Wa adkhala lam 'alal maf'uli, dan Allah masukkan lam atas maf'ul li taqaddumihi, karena mendahuluinya. Wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhazathu rajabatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala subaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu bi aman tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Wakhtaro, dan telah memilih Musa oleh Nabi Musa kaumahu, akan kaumnya. Ay min kaumihi, artinya dari kaumnya. Sab'ina rajulan, akan 70 laki-laki. Mimman, daripada orang yang lam ya'budil ijla, orang yang belum pernah menyembah anak lembu, anak sapi, bi amrihi ta'ala, dengan perintahnya Allah. Jadi beliau milih 70 laki-laki berkat perintah Allah, yang belum pernah menyembah sapi, yang tidak melakukan pelanggaran. Jadi kita usahakan jangan suka melakukan maksiat. Biar apa? Biar kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahakan bersih gitu. Walaupun at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Walaupun begitu, usahakan kita jauhkan diri dari maksiat sejauh-jauhnya. Biar kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah milih, Allah suruh Nabi Musa untuk memilih 70 laki-laki. Orang yang mana? Yang belum pernah melakukan menyembah anak sapi.
limiqatina bagi waktu-waktu kami ailil waqtil ladzi wa'adnahu bi'tiyanihim fihi liya'taziru min ibadatil ajri wa kharaja bihim limiqatina bagi waktu-waktu kami maksudnya lil waqtil ladzi bagi waktu yang wa'adnahu yang telah kami janjikan akan dia waktu itu bi'tiyanihim dengan sebab mendatangkan mereka fi padanya liya'taziru supaya mereka minta maaf, minta uzur, minta maaf maksudnya min ibadatil ijri daripada menyembah anak sapi wa kharaja bihim lalu Nabi Musa keluar bersama mereka. Falamma akhazat umur rajafatu maka tatkala mereka disamber oleh guncangan maka tatkala menimpa kepada mereka mengambil menimpa kepada mereka oleh guncangan azzalzalatus syadidatu guncangan yang keras yang dahsyat memang kalau maksiat itu pasti ada akibatnya. Akibat negatif. Jadi kita berusaha jangan berbuat maksiat. Jangan. Usahakan jangan berbuat maksiat. Jangan berbuat kesalahan. Ya. Makanya kita pilih teman yang mana? Pilih teman-teman yang membuat kita dekat kepada Allah. Teman yang membuat kita takut kepada Allah. Teman yang mengajak kita ibadah kepada Allah, takut kepada Allah. Teman yang bermanfaat sama kita. Kalau Ibnu Abbas ini berkata oleh Ibnu Abbas, li'annahum karena bahwasannya mereka lam yuzayyilu qaumahum tidaklah mereka meninggalkan kaum mereka hina abadul ijla ketika mereka menyembah anak sapi. Qala berkata ia Ibnu Abbas wa hum ghairul ladzina sa'alu ru'yata mereka adalah selain orang-orang yang minta ngelihat ya. Wa akhazat ummu sa'iqatu dan mereka disambar geledek. Karena melakukan pelanggaran yang berat. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum. Berkata Nabi Musa, "Rabbi wahai Tuhanku, lau syi'ta jikalau engkau kehendaki ahlak tahum aku binasakan mereka. Min qablu sebelumnya, ay qabli khuruji sebelum keluarnya aku bihim kepada mereka liu ayina Banu Israel zalika supaya dapat menolong membantu oleh Banu Israel akan demikian itu. Wala yata'imuni dan mereka tidak menuduh aku wa iya ya ya jadi lau syi'ta ahlaktahum min qablu wahai Tuhanku jika engkau kehendaki engkau binasakan mereka sebelumnya wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala subha'u minna dan apakah engkau akan membinasakan kami disebabkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bodoh di antara kami istifhamu istiqtafin itu namanya istifham istiqtaf. Ya. Mohon kelembutan istiqtab
Aila tu'adzibna bi dzanbi ghairina. Ya Allah, jangan kau siksa kami dengan sebab dosa selain kami. Jangan kau siksa kami dengan sebab dosa selain kami. Kebanyakan begitu. Iya, umpama Allah banjirin suatu wilayah. Gara-gara apa? Ada gara-gara ada satu orang atau beberapa orang yang berbuat kemaksiatan, kebanjiran. Kebanjiran satu apa banyak? Banyak. Ini gara-gara satu orang yang kena jadi kena, yang enggak berbuat jadi kena. In ma hiya, tidaklah dia, ail fitnah tu fitnah allati waqa'ah, yang telah terjadi fiha, pada fitnah itu, asufah, orang-orang yang bodoh. Illa kecuali fitnah itu, illa kecuali fitnah tuka, fitnah engkau, ibtilauka, ujian engkau. Itu ujian dari Allah. Tudillu bi aman tasha'u, engkau menyesatkan dengan sebab fitnah itu, dengan ujian itu, mantasha, orang yang kau kehendaki, idlalahu, akan menyesatkannya. Jadi Allah sesatkan seseorang dengan apa? Dengan fitnah itu. Allah berikan sebab dia menjadi tersesat. Iya. Didatengin oleh pemerintah. Disuruh nusuk ini, disuruh belain ini. Nah, datang pemerintah kepada itu Pak Kiai. Pak Kiainya manut aja. Iya. Manut aja. Itu ujian tuh. Itu ujian. Itu ujian. Kemarin kita udah baca tuh. Ini dalam salah limul fudola. Walaupun dia datang kepada kita, kita cuekin aja. Harusnya dicuekin, tapi enggak dicuekin. Akhirnya kayak begitu. Ditolak, ya kagak enak. Diterima bertentangan. Kalau buat saya, ya, kalau kita kuat, kita datang orang pemerintah kepada kita, kita terima dengan baik, ya, tapi kita menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Mohon maaf, saya enggak bisa. Bisa enggak begitu? Kalau bisa, silakan terima dengan baik. Kalau enggak bisa, kemana Pak Kiainya? Lagi pergi. Mohon maaf, Pak Kiainya lagi pergi, Pak. Nggak bisa nemuin. Karena sulit untuk bersikap ketika kita dibagi sesuatu yang besar. Dibawain duit 1 miliar. Goyang nggak tuh? Goyang. Biar telap dibawain duit 1 triliun. Siapa yang kagak goyang, belum pernah pegang duit segitu. Jadi dua, kalau mau tuh hadapin kayak gitu. Tudillu biha man tasha'u idlalahu. Engkau menyesatkan dengannya, dengan fitnah itu, dengan ujian itu, orang yang kau kehendaki, idlalahu, akan menyesatkannya. Wa tahdi man tasha'u, dan engkau beri petunjuk orang yang kau kehendaki. Hidayah itu akan memberikan hidayahnya. Anta waliyuna, engkau ya Allah adalah pemimpin kami. Mutawalli umurina,
yang mengatur segala perkara kami. Faghfir lana, maka oleh karena itu ampuni bagi kami ya Allah. Warhamna, sayangi kami ya Allah. Wa anta khairul ghafirin, engkau adalah sebaik-baik yang mengampuni. Minta ampun kepada Allah. Allahu a'lam bishawab.